Kita ke Kota Baru terlebih dahulu kerana Kota Baru juga bakal menerima kerajaan baru dan dijangkakan sumpah jawatan Menteri Besar akan berlangsung pada malam ini. Silakan Malina. Baik Haji, angkat sumpah Menteri Besar dah berlangsung semak pagi tadi dan exco angkat sumpah untuk exco-exco ini akan dimaklumkan kelak. Tetapi apa saya nak cerita, saya di Kelantan sebenarnya cemburu dengan kawan-kawan yang berada di Kuala Lumpur, di beberapa tempat lain sebab kemeriahan Hari Raya Demokrasi seperti yang saya suka katakan. Hari Raya Demokrasi ini mereka dapat rasai sendiri. Tetapi di Kelantan ini, sejak kita dah ketahui kerajaan negeri ini masih lagi kekal di bawah kerajaan negeri PAS, perayaannya tidak seperti mana perayaan demokrasi di Kuala Lumpur dan lain-lain lokasi. Tapi saya nak cerita, saya sebenarnya tengah makan dengan si juru kamera Salihin ni dan kemudian boleh dimaklumkan akan ada tempat kita nak buat lintas langsung. Saya boleh maklumkan satu yang jadi kebanggaan adalah Awani telah pun dijadikan antara saluran utama untuk penduduk di sini untuk mengikuti perkembangan sejak dari petang tadi, terutama sekali termasuk juga acara istiadat angkat sumpah dan watikah pelantikan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kalau saya boleh nak minta tolong Salihin pen sikit. Ini adalah skrin tempat dipancarkan. Mungkin gelap tak nampak kot. Okey. Skrin dipancarkan saluran Astro Awani. Minta tolong lambai sikit kepada kamera. Lambai. Okey. Penonton dah lambai. Tetapi yang saya boleh katakan, mereka menyambut baik kita punya liputan sepanjang pilihan raya umur. Okey, baik. Terima kasih. Sambutan yang sangat menggalakkan walaupun sambutan Hari Perayaan Demokrasi ataupun Raya Demokrasi kerana pertukaran kerajaan ataupun pelantikan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri agak hambar, tetapi penonton suka apa yang kita buat dan paparkan sepanjang liputan Malaysia Memilih bermula dari tarikh pilihan raya, mula dari tarikh parlimen dibubarkan. Dan untuk itu saya rasa cukup dulu buat masa ni kot, nak bagi kawan-kawan lain pula kongsi kemeriahan di negeri-negeri lain. Tapi apapun, Haji Nazri dan Cik Kam, saya sangat cemburu kerana anda semua ada di Kuala Lumpur untuk merasaki hiruk pikuk selepas kerajaan, selepas rakyat telah pun, people has spoken dan kita dah mendapat satu era landscape politik Malaysia yang baru. For a better nation, kembali kepada Cik Kam dan juga Haji Nazri.